Tim SAR terus temukan korban meninggal erupsi Gunung Semeru. Korban dibawa ke kamar mayat RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Satu persatu, ambulan tim SAR membawa jenazah korban erupsi Semeru ke kamar mayat RSUD Dr. Haryoto. Sekitar 4 jenazah dibawa ke RSUD untuk dilakukan identifikasi. Dari 4 jenazah, 3 diantaranya adalah ayah, ibu, dan anaknya berusia 6 tahun. Ketiga jenazah ditemukan dalam kondisi berpelukan di dalam satu ruangan di Dusun Renteng. Seorang lagi berjenis kelamin perempuan ditemukan di Dusun Kamar Kajar. Untuk hari ini, korban dari erupsi Gunung Semeru itu ada 4. Dari 4 ini, yang 3, satu warga, anak, ibu, sama bapak. Dan yang satu, ini adalah lain dusun. Tetap di sini dulu, yaitu kampung. Oh, siap. Kondisi dari korban gimana? Kondisi dari korban, ini sudah meninggal semua. Hingga kini, 4 jenazah masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim, Polres Lumajang, dan tim RSUD Dr. Haryoto. Dari Lumajang, Hana Purwadi, Anyus melaporkan.